Oke guys, jumpa lagi bersama saya di channel Hasan ya. Semangat beraktivitas. Ini kerja-kerja kita pasang ikat batu ya. Ini pasang ikat batu di bagian besi ya. Ini tiang S beam ya. Sampai atas ini rangka besinya S beam ya. Nanti dua kaki kita cucuk besi, dua kaki kita cucuk besi. Nah, seperti ini ada besi kan, kita welding ini besi sampai sebelah sana ya. Nanti nah ini kita pasang jaring-jaring ini ya, ini jaring-jaring biar tak retak ya nanti ya. Untuk pemasangannya batu sama juga ya. Kita pakai batu merah ya guys ya. Nah ini ada jaring-jaringnya nih, ini ada jaring-jaring, nanti biar kita plaster tak retak ya, biar kuat. Oke ya, sekarang kita ikat bata ya. Oh, Malaysia panas di sini ya. Pokoknya bangga, semangat. Ini untuk simennya jangan terlalu garing ya, agak-agak basah karena batu ini cepat kering ya, cepat meresap. Nah, dan di sini ada pintu ya, sini. Ini pintu 5 kaki pintu. Kita potong dulu. Ini 5 kaki, nanti tinggi dia 8 kaki ya. Untuk pembenangan seperti itu ya, saya pakai itu kayu, saya taruh dengan paku, setelah itu tarik dengan benang ya. Nah ini seperti ini, setiap 3 batu ya, setiap 3 batu ya 2 kaki lah, 2 kaki ataupun 6 cm kita taruh besi. Taruh besi, nah seperti ini ya. Ini kita buat besi besar sedikit ini, biar kuat nanti ya. Nah, seperti ini ya. Ini pintu, ini size besar ini, 5 kaki ini ya. Nah, ikatannya batu seperti ini ya guys. Ini masih ada lubang-lubang, nanti bila plaster dia masuk sini nanti dia lebih kuat ya.
Ini kita taruh besi ya ini ya. Ini kita welding. Ini sampai tiang sini ya. Kita welding. Ini. Gini, wes. Lepas itu kita tutup dengan semen ya, dengan batu ini. Lepas kita welding. Ini ya, nanti bila plaster nanti masuk dia lagi kuat ya. Masih panas ini ya, pemeluk. Nah, di sini ada tandas ya nanti ya sini. Tandas atau bilik air sini. Nah, ini bilik ya ini besar ya.